Sake bunda sekelara. Jangan sininya mas. Rasa ke nangisi neng raketaran. Oh, oh. Aku ngiyani omongmu sing kesenjalani. Pargo ya. Misal memang keputusanmu tak lila-lila ke kelangan awakmu. Telas mas. Dipargoi dong pasangannya tuh, dipargoi. Biar cair. Hey! Piti-piti angga. Sak! Yang mana? Dapur. Sadar aku tuh selera.
Ayo. Ya dek no mas eh. Sing dibocae. Ayo sok. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ketua Paguyuban Puja Kusuma. Maka kepada Bapak Ketua dipersilakan dengan segala hormat. Mas Puji, Dede. Coba ya. Lupa apa enggak, Pak? Enggak, MJR, Pak. Akhirnya ya. Iya. Puja Kusuma. Maju.
ini kita ini. Seru. Maju. Lama ya. Maju nih, maju. Bursa ke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semuanya dapat hadir dalam undangan acara pertemuan paguyuban Puja Kesuma Kabupaten Rejang Lebong di tempat kediaman Bapak Bustomi almarhum dan Ibu Nurnawati dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Kota kita ini belum ada yang berdomisili di Cawang Baru, Pak. Banyak yang tanya apa ada anggota kita yang berada di Cawang Baru. Ceritanya saudara saya Aan Muji ini, Pak, alamatnya itu kemarin pertama di Kalipadang, itu mendapat jodoh di desa kelurahan Cawang Baru, sehingga paguyuban Puja Kesuma ditarik ke sini. Begitu, Pak, ceritanya ya. Ada yang mengatakan jenengku ki ora enek, Aan Muji ning Cawang ki ora enek. Mohon maaf Bapak dan Saudara sekalian, karena saking sibuknya, Pak. Saking sibuknya kadang kerja banyak yang kurang benar. Cetak undangannya juga banyak yang kurang pas. Jadi seolah-olah yang ada mengadakan hajatan itu Bapak Eli. Begitu, Pak ya. Tulisannya di undangan seperti itu, Pak. Padahal yang narik ini saudaraku Aan Muji, anak daripada Bapak Eli sekolah besar. Gitu. Jadi kurang dan lebih kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah, kepada Bapak RT. Yang jelas agak mengganggu lingkungan yang bising karena ini kegiatan organisasi atau paguyuban Puja Kesuma yang berada di Kelurahan Cawang Baru. Sekali lagi pada lingkungan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian, sampailah pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengundian arisan yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyono dan dilanjutkan dengan pengumuman hasil sumbangsih dan tali asih yang akan dipandu oleh Bapak Riyadi dari Karangjaya. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin saudara sekalian, wabil khusus kepada tuan rumah yang berbahagia yang kami muliakan, perkenankan di sini saya akan memandu acara pengundian arisan. Untuk itu seperti biasa sebelum pengundian arisan kita laksanakan, seperti biasa kita akan goyang bersama. Ah, ini acara baru Pak RT nih, goyang bersama katanya. Jadi seperti biasa di sini kami menawarkan. Ayo buat anggota Puja Kesuma dikasih Jawa Timur. Tinggir ngombe dawet jadi bingung.
pelan-pelan dijatuhkan. Jatuhkan ke tangannya Mbak sini. Satu, dua. Wah, sudah dapat. Siap. Aduh, ini kebetulan orangnya enggak hadir kayaknya ini. Coba sebutkan, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Budianto Palbatu. Enggak ada? Alhamdulillah hadir. Kalau enggak tadi enggak nampak Mas, saya bilang enggak ada tadi, Mas. Oh, jadi pada malam hari ini kita mencabut undian arisan sejumlah satu kali. Dan pada malam hari ini juga yang mendapatkan arisan pada malam hari ini dari 210 orang anggota kita yang hadir dan 206 orang yang mengikuti, alhamdulillah yang datang dan bayar pada malam hari ini hanya 150 orang dan mendapatkan uang sejumlah 750 dipotong pajak. ADM, sorry ya, ADM bahasanya terlalu keren. Dan mendapatkan uang sejumlah 700.000 rupiah. Terima kasih. Luar biasa. Baik, demikian tadi dalam kami memandu acara pengundian arisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya tugas saya untuk ini tadi tukar tugas dengan Bapak Wah rupanya. Karena untuk menjaga kejenuhan ibu itu lagi. Jadi sekarang ada pilihan. Selama ini saya mandu arisan, sekarang saya mandu untuk yaitu pengumuman sumbangsih. Bapak hadirin hormati, di sini kita mendapat yaitu juga sebelum lebaran itu ada berita duka dari salah satu sahabat kita, anggota kita yang bernama Bapak Sabar dari Desa Airbang. Pada malam ini kita akan serahkan berupa bantuan berduka duka cita. Dan mari sebelum kami yaitu menyerahkan seluruh rangkaian-rangkaian bantuan-bantuan ini, ada baiknya sahabat kita yang selama ini berkumpul, mungkin beliau selagi berkumpul melakukan kesalahan, melakukan kehilapan kepada kita semua, dan kita juga mungkin ada juga yang kurang mengenakkan kepada beliau. Maka pada malam hari ini dengan mewakili seluruhnya, mari sama-sama kita maafkan, mari sama-sama kita ampunkan segala dosa-dosanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima di sisinya. Baik, ada baiknya kita doakan dengan yaitu mengirim salah satu Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya tidak banyak mukadimah karena mukadimah tadi sudah dibuat oleh Bapak Wah. Di sini saya akan langsung yaitu mengumumkan yaitu di rumah Bapak atau mertua atau orang tua dari Bapak Aan Muji di Desa Cawang pada tanggal 24 Juni 2023. Tepatnya pada malam hari ini kurang lebih pukul 11. Yaitu yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kepada dengan Bapak Aan. Berhubung selama ini belum tahu di mana rumahnya, mungkin tidak dapat hadir pada malam hari ini, juga berhubung waktu juga cuaca tidak mengizinkan, saudara-saudara kita hanya hadir sejumlah 145 orang yang hadir pada malam hari ini, sahabat-sahabat kita, Bapak dan Ibu di kediaman Bapak Aan, yaitu sejumlah 145 orang. Dan pada malam hari ini jumlah yang akan diterima oleh Bapak Aan pada malam hari ini yaitu sebagai yang pertama sumbangsih sejumlah
8.132.000 rupiah. Sekali lagi, 8.132.000 rupiah itu sebagai sumbangsih dari teman-teman kita di sini. Untuk selanjutnya, yaitu tali asih pada malam hari ini yang akan diterima juga oleh Bapak Aan. Beliau ini dua-dua karena beliau sebagai yaitu mempelai juga. Yaitu sejumlah 1.430.000 rupiah. Jadi total semua yang terkumpul pada malam ini sejumlah 9.562.000 rupiah. Saya ulangi, 9.562.000 rupiah jumlah total semuanya. Dan pada malam hari ini yaitu Budi Amal yang akan diterima oleh ahli musibah yang mewakili almarhum Bapak Sabar atau putranya atau putrinya nanti, yaitu mendapat terkumpul amal Budi Amal pada malam hari ini yaitu sejumlah 422.000 rupiah. Mudah-mudahan ini semua jadi berkah bagi kedua mempelai juga bisa yaitu menjadi amal bagi kami, menjadi rezeki yang halal dan thayyibah. Terimalah, monggo. Ya, saya sini sebagai pendamping dan langsung mendampingi dunia akhirat nanti menjadi berkah. Mudah-mudahan bisa cukup dan langgeng untuk menjadi nanti di akhirat untuk mendampingi beliau. Amin ya rabbal alamin. Rasa duka bela sungkawa bagi kami anggota, kami kehilangan salah satu anggota. Mudah-mudahan jangan dinilai dari nilai banyak rupiahnya, tetapi nilai niat baik kami. Mudah-mudahan ini semua menjadi mudah-mudahan bisa diterima mangke di kakek-kakek istri ini nggih. Monggo. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa barik wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabil sunnah Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni ma'yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimu azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takdirana bi jamil hajat ari wal afa indal hisab. Allahumma khaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud akhnini bi halalika an haramika bi fatka man siwak. Allahumma bihaqil fatiha wasil fatiha ya farijil ham ya kasifal ham ya mali badihi wa yafiru wa yarham wa yadafir bala ya Allah wa yadafir bala ya Rahman wa yadafir bala ya Rahim wa yadafir bala iduna wa zabil akhirah wa sa'iduna wa sa'il akhirah khafana malahum birhamatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan saudara sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan bersama, maka sampailah pada penghujung acara yaitu penutup. Untuk itu mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara sudah barang tentu terhadap kesalahan dan kekeliruan, maka kepada Bapak ahli rumah khususnya dan kepada saudara sekalian saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya selamat jalan seluruh kerabat, semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk kedua mempelai, semoga lenggang dan tetap bersama. Kirana kalai panitia habis sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din, wa salatu wa salatu asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dirahmati Allah, untuk mendapatkan barokah
serta mahfirah dari Allah. Semoga acara kita pada pagi hari ini terselenggara tanpa halangan suatu apapun. Marilah kita bermunajat kepada Allah dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara resmi kita buka. Menginjak ke acara yang berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dalam hal ini akan dikumandangkan oleh Kakanda Bambang Herianto. Kepada Bapak Ibu hadirin Jamaah Walimatul Urus, marilah sama-sama kita heningkan suasana, kita dengarkan asma Allah. Semoga apa yang nanti dibacakan terilhami dan semoga kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Kakanda Bambang Herianto, tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What's that?
qadirun faidul barakati ala mana lahu wa Allah wa usanni bihamdim mawaridu sa'igatun hani tati amina sukril jamili mato ya wa ba'du wa qulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wa ismu Saibatul Al-Husaniyam Ibn Yazim Wasmu Amr Ibn Abdi Manaf Wasmu Al-Mughiratu Alladhi Undama Al-Irtiqa واسمو مجمع سمي أمي قصي لتقاسي في بلاد قضعة القاسية إلا أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم أحمى خمام ولا ولما رأى الله تعالى ابن زكي وطي المحملية وإزار جسما وروها بسرعة ومعنى وصل قريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونوني بالسماوات والأرض بأمر آل أنور الزكية والصلاة
Sambutan ahli rumah. Marilah sama-sama kita simak dan kita dengarkan bersama sambutan ahli rumah dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdan Sanusi, anggota DPRD Kabupaten Kepahyang. Para Bapak, waktu tempat kami. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama kami tunjukkan bahwa kepada ketua panitia kerja segenap
panitia kerja yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami aturkan terima kasih yang tak terhingga, yang sebesar-besarnya telah membantu mensukseskan acara ini sehingga pelaksanaan dari hari Jumat, pelaksanaan pernikahan kemarin, resepsi sampailah detik ini jamuan gutei oleh panitia telah bersusah payah untuk menyusun dan mengatur segala sesuatunya sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Maka kami keluarga besar mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua mempelai ini. Semoga adik kami berdua ini melaksanakan berumah tangga penuh dengan kasih sayang, bahagia, dan menjadi mudah-mudahan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah nanti diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya mendapat keturunan soleh dan solehah. Hanya amin ya rabbal alamin. Mewakili orang tua kami yaitu Bapak Ustaz Ahmad bersama orang tua kami Bunda Nurnawati dan bersama besan yang dapat kami sampaikan atas segala perhatian kami dan terima kasih atas segala kekurangan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hormatul urus telah di penghujung acara, namun sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pemandu acara pada pagi menjelang siang hari ini, apabila terdapat salah kata dan gelap kata, penyebutan nama dan gelar, kami mohonkan permohonan maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mohonkan ampunan. Teriring doa dan harapan, semoga niat awal itu ikhlas kita melangkahkan kaki ke rumah Sohibul Hajat ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa min
kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu, sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Teman hidupku, kau rasa satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku.